Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan semasa status gelombang haba yang masih lagi melanda kawasan di sekitar negara kita. Dan dapat diperhatikan gelombang haba masih lagi tertumpu untuk kawasan-kawasan di sekitar utara Semenanjung dengan suhu maksimum yang direkodkan untuk kawasan-kawasan berkenaan, terutamanya di kawasan yang bertanda kuning ini, boleh mencecah sehingga 37 darjah Celsius, terutamanya pada waktu tengah hari dan juga awal petang. Oleh itu, untuk orang ramai yang berada di sekitar utara Semenanjung dinasihatkan supaya banyakkanlah meminum air dan mengurangkan aktiviti di luar rumah pada waktu tersebut. Selanjutnya kita lihat keadaan cuaca semasa pula. Imej gemeradar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan baik untuk hampir ke semua negeri di sekitar Semenanjung pada pagi ini. Dan keadaan cuaca yang baik ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke waktu petang nanti. Begitu juga untuk negeri Sabah, cuaca juga adalah cerah dan juga baik diperhatikan pada waktu ini untuk ke semua bahagian di negeri berkenaan, dan ianya turut dijangka akan berterusan untuk ketika ini sehinggalah ke waktu petang nanti, dan ianya turut melibatkan bahagian-bahagian di sekitar utara negeri Sarawak. Namun begitu, untuk bahagian-bahagian yang berada di sekitar selatan dan juga pedalaman negeri Sarawak, hujan lebat berlaku sejak awal pagi tadi, melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sarikei, Betong dan juga Kapit yang dijangka hanya akan reda menjelang tengah hari nanti. Untuk tinjauan cuaca sebelah petang ini pula, seperti juga hari yang sebelumnya, pada waktu petang ini kita menjangkakan ribut petir akan turut berlaku untuk kawasan-kawasan di sekitar barat dan juga pedalaman di Semenanjung, iaitu melibatkan kawasan pedalaman negeri Perak, pedalaman Pahang, di sekitar Lembah Klang dan juga di hampir ke semua daerah untuk negeri Johor. Namun begitu, ribut petir untuk kebanyakan kawasan ini akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Untuk negeri Sabah pula, diperhatikan cuaca adalah ribut petir juga akan diramalkan untuk bahagian-bahagian di sekitar pedalaman negeri Sabah, dan untuk negeri Sarawak, ribut petir dijangka akan berlaku untuk kebanyakan bahagian di negeri berkenaan pada waktu petang nanti. Cuaca ribut petir yang akan berlaku terutamanya melibatkan bahagian pedalaman Sarawak seperti di Kapit dan juga Limbang, dijangka akan berterusan daripada lewat petang sehinggalah ke tengah malam. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.